Buruknya kualitas udara akibat kabut asap juga dirasakan warga Jambi. Kabut asap tebal disertai aroma tidak sedap menyebabkan kualitas udara di Jambi tidak sehat. Meski demikian, warga tetap bekerja seperti biasa. Kualitas udara buruk akibat kabut asap pembakaran lahan tidak menyurutkan niat warga untuk bekerja. Salah satunya Suartini, seorang pembersih jalan yang tetap bekerja setiap pagi di tengah kabut asap. Padahal pada jam tersebut kondisi udara sangat tidak sehat sehingga warga rentan terserang ISPA. Tapi Suartini mengaku pasrah dan tetap bekerja dengan menggunakan masker. Ya, kenapa? Kenapa, Sam?